Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Ada kucing. Baju dah ada. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wahlul uqdatam min lisan. Kita. Ibu bukan. Hello? Okay. Okay, sekarang duduk lah. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay, hari ini kita akan belajar tentang puasa. Okay, puasa. Pip, boleh kita tukar tempat ke, Pip? Aku takut kena kacau oleh mouse lagi. Oh, okey. Terima kasih, Pip. Okey. Perkara yang membatalkan puasa. Kita cuba, Ryan. Okay, semua dah baca kan? Sekarang cikgu nak tanya Halim. Halim bangun. Berikan tiga perkara yang membatalkan puasa. Tiga je. Makan dengan sengaja, muntah dengan sengaja, ni memasukkan sesuatu ke dalam rongga padat. Itu. Masukkan sesuatu ke dalam rongga padat. Okay, yuk. Okay, terima kasih. Amos! Apa ni, cikgu? Berikan maksud berpuasa. Astaga, cikgu. Soalan tu punya lah senang. Saya ni budak level tinggi, level atasan, tak pandai. Kalau semua subjek A+. Cuma cikgu tanya sama budak ni. Dia tu tak pandai. Dia belajar ceramah lah sekalipun. Sama juga, kan? Cikgu! Berani kau ingat dia. Dia pun cikgu lagi tu. Jadi, cikgu kenapa? Masalah pula sama saya. Tak apa lah, Amos. Cikgu faham juga. Mas. Apa ni? Macam mana ni? Aku kena mampat ni. Assalamualaikum. Raja. Waalaikumsalam. Saya dengar kamu kurang ajar dengan cikgu ya. Kamu semua tidak layak dipanggil bagi pelajar. Oleh itu, kamu semua harus diberi pelajaran. Cikgu! Spek. Di mana aku ni? Siapa ni? Siapa kau? Aku di mana?
selesaikan kuis ini. Untuk keluar dari kuis ini. Dan kamu, menjawab beberapa soalan. Soalan apa? Jawab pertama. Apakah fungsi mitokondria? Mitokondria? Ah, membekalkan tenaga kepada sel. Bagus, ya betul itu. Soalan tanya. Apakah dua tamadun yang terawal di dunia? Dua tamadun? Tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba. Tanya, berapa jawab semua soalan? Terima kasih. Apa nih? Mana? Siapa kau? Tidaklah. Sibuk ya. Di mana? Belum tahu. Baik, mungkin sekarang. Apa tugasan juga? Mau kau? Terus kemas pakaian kau sekarang. Ini keputusan. Tidak sekarang. Jangan kecewa aku, Pak. Ingat dong apa yang jadi. Oh iya, baru aku ingat. Iya, aku di mana nih? Anda perlu tahu aku di mana. Apa ada satu tugasan? Pak, apalah? Aku mau kau lari 5 km hari ini juga. Senang. Let's go. Okay. Binani, Binani akan tolong kau. Okay, tidak senang maka sahaja. Stop. Mana dia? Wih, kau yang ambil baju sama sungguhku kan? Di mana aku sekarang? Tiga orang saja yang aku penyayang sama. Bahasa kamu menjawab. Wish, ambil membantu. Mana maksud kau sama aku? Aku ada satu tugasan untuk kau. Kalau kau tidak dapat, aku gagal. Hah? Aku ada satu tugas untuk kau. Hah? Apa aku siap tadi? Apa? Kau telah gagal. Gagal? Satu lagi peluang lah. Last. Dan itu. Kali kalau boleh cakap, beri jumpaan mas. Sampai. Syabas, kau tahu apa saja yang sering aku tugas. Hah? Tugasan apa yang kau bagi? Tidak, kamu suruh kau bagi tempat ini. Sekarang, kamu mau ambil jalan. Dengan Cikgu Iyad, aku mahu kau minta maaf dengan dia. Cari dia dan berubah. Kenapa aku belum? Maksudnya? Mana Iyad? Thank you.
Dengan ini kamu layak dapat batu ini. Sekarang, berikan batu itu. Lagi. Dan juga.